Kami kebutuhan nasib manusia selalu menakutkan. Belum mengatakan mungkin akan hati-hati dalam pikiran kita. Ibadasan Kristus Yesus. Amin. Kuria di Tuhan kan? Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima sapaan firman Tuhan pada Natal kunung ini. Berita Naomi di Natal kunung di batasan Bonino. Imasian Evangelium isi Johannes di Pusara Ayat 1-2. Johannes 1 Ayat 1-1 Muhammad Solonon Magido. Indanai Nima adon hatai Jala sahabu debatamu hatai Jala debatamu hatai Imana sahabu debatamu indanai Salunai mahide siya hatai Bumpahin nama jari Dalam adung nangko sada siang nam jadi naso magike siang ibatasan hata ido kamun laos kamun wanido panudang ikan sopau nama sinodkan do panudang ini berdasar nakulung alaikan bijak on nakulung dehe do sada hawat sinuru lebat si Johannes ito koan Sidikani do ibang upahin na asa dihadirkan kon panudahi ang giat gade porsea san guna margite siyan ibang kaka para ibang ang panudahi nama katidak kon panudahi do ka alay bunga makotro ujui kukot tigyan panudah nasikon nama nudahi nasa jor Importiti yung diadyo iba Jala marite siya iba na do magjari portibyo Ape dang di kaya portibyo iba Narodo iba na manokok na di iba na iya Jabe dang di jatkong apa na di iba na iba Alay manang pidya na magjatkong iba na Isido di leho kuwasa Asa gabi anak ni debata na sila Akan aku sia ikuan Ima akan aso tunggu sian muda Mana sian sakap juga Mana sian sakap mukawa Tunsian debatan Kede daging mah katai Jala maringan di tomat rungan ikau Jadi hidah kami mahasa napon Ima hasa napon ni anak sasaja Nasian amahin Kok asih di roga dohot asih dongan imam sahaja khusus bagi jemaat Tuhan yang di lantai satu kami dari Parhalago menyampaikan selamat Natal selamat di lantai satu khusus buat yang di lantai dua ini selamat Natal karena kami SMS satu persatu untuk menyampaikan ucapan selamat Natal buat seluruh jemaat Tuhan HKBP Serpong. Oleh karena itu melalui Natal umum ini dan secara umum kami Parhalago HKBP Serpong menyampaikan salam dan selamat Natal khusus yang dibangun hampir sama tinggi kita. Selamat Natal. Selamat Natal. Khusus musik. Selamat Natal. Selamat Natal. Luar dalam. Khusus sopir. Selamat Natal. Selamat Natal. Mana sopirnya? Nama? Dan ada beberapa orang ya. Tadi saya katakan sungguh luar dalam bukan luar biasa lagi sukacita umat Tuhan gereja HKBP Serpong ini. Karena terjadi peristiwa atau terulang kembali peristiwa kedua kali.
setelah gereja ini dibangun pada awalnya 2 September. Dan kita beribadah di tenda Nampes. Tetapi telah disepakati bagaimana supaya dapat berlatar pada tahun 2012, yaitu di lantai bawah. Dan hal itu terjadi. Dan peristiwa kedua kalinya terjadi kembali pada tanggal 24 Desember tahun 2013 ini. Sesuai dengan apa yang dimintakan kepada panitia pembangunan, penasehat dan perhalaan HKBP Serpong, memintakan kepada panitia pembangunan apakah dapat bernatal tanggal 24 di lantai 2. Dan jawaban panitia pembangunan diusahakan. Inilah peristiwa kedua itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan yang ada di HKBP Serpong ini. Inilah gereja, bangunan gereja Tuhan yang kita upayakan dan usahakan dalam pembangunan. Dan inilah dekorasi yang bernuansa dan ada di situ nuansa Batak yang didesain oleh panitia Natal dan Tahun Baru 2013 dan 2014. Karena itu tidak hanya bagian luar lagi yang bersuka cita, tetapi kecoak sukacita yang dari dalam. Karena itulah makna daripada Natal ini semakin meningkatnya taraf kehidupan manusia dan memberikan sukacita yang bermakna di dalam kehidupan kita. Karena memang Natal ini Allah memberikan. Itu arti daripada Natal. Allah memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Tadi ketua umum panitia Natal mengatakan kita hidup dari pemberian. Dan orang lain pun hidup dari menerima pemberian dari Tuhan. Karena memang Natal itu Allah memberikan apa yang telah Allah berikan terhadap dunia ini. Dan yang menjadi sukacita itulah Natal yang Allah berikan ke tengah-tengah dunia ini, yang menjadi sukacita sempurna bagi kehidupan manusia yang sedang di dalam mau, yang sedang di dalam kematian, yang sedang di dalam dosa-dosa. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Allah berikan. Allah menjadi manusia, atau Allah menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk melawat manusia, untuk datang menjumpai manusia. Allah berinkarnasi ke tengah-tengah dunia ini. Itulah yang Allah berikan. Dan makna yang Allah berikan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Melalui Allah memberikan, melalui kelahiran Tuhan Yesus atau Allah menjadi manusia, maka lahirlah hidup pujian Natal. Hidup pujian Natal, hal yang tidak dapat kita lupakan di dalam kehidupan kita ini. Karena hidup pujian Natal itu sangat bermakna dan berguna bagi kehidupan kita. Dan kita harus ambil makna kelahiran Yesus itu yang melahirkan hidup pujian Natal. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup pujian Natal melalui kelahiran Kristus? Karena Kristus yang lahir itu, karena Kristus yang telah diberikan oleh Allah itu melalui kelahiran.
kewajibannya, maka lahirlah hidung ujian Natal. Yaitu yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Karena kemarin kita sama-sama, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari mengucapkan makna hidung ujian Natal itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini hidup ujian. Jangan karena sekali satu tahun ini ujian Natal terlupakan. Yang kita rayakan adalah Kristus yang telah lahir, yang telah diberikan oleh Allah. Bukan Kristus yang mau lahir, tetapi Kristus yang sudah lahir. Itulah yang kita sukacitakan di dalam malam Natal umum. Kalau hidup ujian Natal itu dikatakan dalam bahasa Bataknya, asa napon mati di batal ngadi kicak, damai mati tanorong, jaga jorma amor alomwani, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada ini. Ini tidak bisa kita lupakan. Karena melalui Allah memberikan dengan kelahiran Kristus itu, maka lahirlah hidung pujian Natal yang menyuarakan kemuliaan hanya kepada Allah. Dan Dia menciptakan dan melahirkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Supaya Natal itu bermakna. Supaya Natal itu Allah yang telah memberikan ke tengah-tengah dunia ini bermakna, berguna, bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi sukacita Natal yang benar-benar menjadi terang kehidupan, kasih karunia, dan kebenaran. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini. Banyak orang bertanya, kenapa Yohanes mengawali Injilnya dengan perkataan, pada mulanya adalah firman, firman adalah bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apa yang mau dikatakan Yohanes dengan membuka Injilnya dengan perkataan ayat 1 ini? Ada yang dikatakan istilah logos, firman itu adalah Allah, atau yang dikatakan dalam tiga ini, imulana imulana adonhan, pada mulanya adalah firman. Jalan sahur tu debatado hatain, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jalan debatado hatain, firman itu adalah Allah. Ada makna yang sangat dalam yang mau dikatakan Yohanes melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Ucapan atau firman Allah dalam Alkitab adalah pernyataan diri Allah sendiri. Kafar atau kalam, berita tersendiri yang diberikan kepada para nabi atau komunikasi Allah kepada manusia. Logos yaitu kata atau firman yang diartikan pesan Injil Kristus. Firman yang tidak akan pernah kembali kepada Allah tanpa digenapi Allah lebih dahulu. Firman kehidupan, itu yang dikatakan firman ini. Karena Allah yang hidup itu yang berfirman, jadi Allah yang hidup itu yang berfirman, maka firman Allah itu adalah firman kehidupan. Bukan firman kematian, bukan firman kebinasaan, bukan firman kehancuran, tetapi logos, firman itu dafar atau dafar atau kalam itu adalah firman kehidupan. Karena Allah yang hidup yang berfirman, karena Allah yang hidup yang berbicara, karena Allah yang hidup yang berkata-kata. Dan juga dikatakan firman kebenaran, kabar keselamatan, berita perdamaian. Logos adalah amanat dari Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang wajib diberitakan dan ditaati. Firman Allah tidak dapat dipisahkan dari kepribadian Allah.
yang telah memperkenalkan dirinya kepada manusia yang diawali dari penciptaan. Melalui firman yang didapatkan oleh Allah, firman itu memiliki kehidupan, firman itu memiliki kekuatan, firman itu adalah firman yang dinamis, yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, yang tidak teratur menjadi teratur, yang gelap menjadi terang, yang tidak dikuasai oleh kegelapan lagi, atau yang tidak ditelan oleh kegelapan lagi. Itulah makna daripada firman atau logos itu. Atau kita katakan melalui firman itu ada wujud hikmat yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Itu yang mau dikatakan. Ada wujud hikmat yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Karena itu maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Ini adalah suatu keterhubungan dari Kejadian 1 ayat 1. Dimulanya di topa di batama, langit dohon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Itu ada keterhubungan yang tidak dapat terpisah. Karena itu Allah tidak dapat terpisah dari firman. Karena melalui firman itu Allah menciptakan keterhubungan. Allah membentuk yang belum terbentuk. Allah mengisi yang kosong. Allah memberikan terang, yaitu mula daripada penciptaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari, penciptaan itu adalah suatu proklamasi kemenangan. Kemenangan Allah atas segala sesuatu yang belum terbentuk. Proklamasi kemenangan Allah atas segala sesuatu kegelapan. Melalui dafar, melalui dalam, melalui logos, melalui firman Tuhan. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman dihubungkan dengan penciptaan. Firman bersama-sama dengan Allah. Adanya suatu kualitas pribadi firman itu. Dan adanya kualitas pribadi hakikat Allah. Adanya keilahian di dalam firman itu. Karena memang firman itu adalah Allah. Allah yang berfirman, maka semua terjadi. Allah berfirman, maka semua menerima kehidupan. Semua menerima dalam. Dan itulah rahasia agung daripada nafas itu. Dari daging mahkota itu. Kelahiran Kristus adalah kebenaran. Kelahiran Kristus adalah terang. Kelahiran Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara. Karena memang inkarnasi masuk ke dalam atau karo karnis daging. Berarti masuknya Kristus ke dalam daging manusia itu melalui inkarnasi. Karena Allah datang menjumpai manusia, karena Allah telah menjadi manusia, yang melalui dikatakan firman telah menjadi manusia, atai dalam daging-daging. Alang itu tuntung Johannes on ima panik dan ionis Johannes padingo tuntiri di Yesus sendiri. Dibukti untuk bahwa Yesus anak ini dibatang dari jolma lotus. Si kandok pada orang dibatang. Jolma dibatang sesada hati dia. Paling dan iyon ini Yesus. Ima. Tadi waktu diri nasabu. Nama ini waktu kita lihat untuk bunyi kata Tuhan Yesus. Kita mengenal. Kita mensukacitakan atau kita merayakan tentang kelahiran Kristus. Walaupun setiap tahunnya kita merayakan Natal tentang kelahiran Kristus, tetapi kita sangat perlu untuk memaknai Natal ini yang dikatakan, yang disuarakan melalui Natal umum ini, dari daging
maha lain, firman itu telah menjadi manusia. Dari si Yohanes dan itu kenapa nonton nasib kamu alain Yesus. Aku si Yohanes si kita itu ibarat tarimu lupa nonton nasib kamu, karena dia adalah yang memberikan kesaksian tentang terang ini. Los-los doi semua kita harap Kristen dari si kita ini tarimu lupa nonton, karena kita umat Kristen di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan, kita harus mampu memberikan kesaksian tentang terang ini. Kalaupun Yesus katakan, akulah terang dunia, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia harus menjadi terang. Karena firman yang telah menjadi manusia, karena pada mulanya adalah firman, berarti firman itu harus berkemah, harus diam di tengah-tengah kehidupan kita. Karena memiliki makna, guna dan manfaat kehidupan terang, kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang disuarakan oleh Yohanes, bahwa dia memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan bukan Yohanes sendiri terang itu. Dan kata dunia yang mau dikatakan di sini yang berarti seluruh manusia yang ada di dalamnya, karena Yesus telah memiliki manusia itu. Ala ibadah menakuna coba itu dan ditakkan lagi ibadah yang apa yang dibakar juga mencoba Yesus kau berdiri dan ditakkan coba yang dibakar juga mencoba. Setelah Allah itu menjadi manusia, setelah firman itu menjadi manusia, milik Yesus itu tidak mengenalnya, milik Allah itu tidak mengenalnya setelah firman itu telah menjadi manusia. Nah, dari situasi di suatu saat zaman adoran sorot ke Yesus tukar tidion marupahun jono logos diri bapak artinya di tidion siang mulai panopahun diri bapak. Ata nabi-nabi si naun menjadi hormatidion dosen mulana be hata in dogos do pikiran tige batal ito naun menjadi hormatidion nang jormate dosen mulana dicatum jormai Jesus marideno goi kadao ni hormatidion dogos nasiak diwata jormana soma kapur siai lima alat jahudi do tata bangso na asik mambayin gageso dicatum jormai Jesus. Nabi yang rohku berdiri. Kita katakan si Yohanes kondisi tadi itu bernama Kaposia. Ima merinti paduan Kaposia di warna percaya ke dalam namanya. Padahal nama Kaposia Yesus dilihat untuk kehidupan naik baru. Ima gani anak yang dibaca. Jangan mamuru di bagasan Yesus. Karena siapa yang percaya ke dalam namanya, dia memiliki suatu kedudukan yang baru, kedudukan menjadi anak Allah oleh karena percaya ke dalam namanya. Patuhan di sejauhannya di sore yang paling itu patuhan di tubuhan. Nama Allah patuhi di tubuhan marhide patuhdion atau kelahiran secara rohani. Dada marhide patuhdion secara jasmani. Dada marhide muda. Kata muda atau kata dalam di sini adalah menunjukkan bukan oleh karena kehendak, bukan oleh karena keinginan, bukan karena hubungan daripada lebih satu darah, bukan oleh karena hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi di sini dikatakan melalui kelahiran Yesus, melalui firman yang telah menjadi manusia itu adalah lahirnya kehidupan secara rohani. Itu yang dikatakan oleh Yohanes, firman yang telah menjadi manusia. Kami daging makatan, firman itu telah menjadi manusia. Atan atau kuasa, firman yang penuh dengan kekuasaan, firman yang kreatif, dan firman yang dinamis. Nah, kami sarana ini wakar. Lalu manok melangi kotano koordinasa di sini. Apa itu yang akan berhubung? Kata itu nama Nudio. Firman itu yang membawa kita. Firman itu
yang telah menuntun kita kepada kehidupan. Firman itu yang telah menjadi terang bagi kehidupan kita. Firman itu yang menjadi kasih karunia bagi kita. Dan firman itu yang telah menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Itulah makna-makna yang mau kita ambil melalui nasib. Dan inilah yang menjadi karena apal bagi kita. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu bahwa Allah datang melawat kita. Bahwa Allah itu memberikan kehidupan. Bahwa Allah itu telah memberikan terang. Bahwa Allah itu telah memberikan kasih karunia-Nya. Karena Allah telah memberikan kebenaran. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu dengan perkataan tidak kami maka sama kami. Kata Buhida Gison, kami melihat kemuliaan adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi saus, menjadi tubuh, menjadi daging atau menjadi manusia. Hakikatnya hancur mau Yesus. Jika kasih Yesus tak ada bahwa kata ini bapa nama kuasa manusia, bahwa bapa ini hancur mau di dunia sendiri. Jika kasih Yesus tak ada di bapa nama mul, mati ke hancur mau. Alangkah mati ke hancur tubuh itu kata Tuhan Yesus. Kinapan umuman, nama tubuh Yesus ini. Ibadasan guru. Hendaknya Kristus itu baru. Hendaknya firman itu menjadi daging bagi kita. Bersatu dalam kehidupan kita. Agar kita memiliki kehidupan. Agar kita memiliki terang. Agar kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Agar kita hidup tetap di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mau ya jadi roh kali ini tanam dari contoh. Mari kita berkumpul anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Lipat ini roh kami mati di alam. Binatang ini di korban. Apa ini nama dari roh? Alami Tuhan. Mari yang dimak di tengah-tengah. Amin. Alami di alam. Ini roh kami kami alam. Naga di hamun benang, naga di panon dan tuan, dari patar asyirokan, dohor kasih toham, itu matongan ibu. Asalam budaya kami, oh Tuhan, ala bolu punak-punak kami, jaya ucapku kami, itu matongan ibu. Pasu-pasu masa luna akan aku keluar dato kaki anak pun kan pasu-pasu masa luna ruas.